Berapa jajal kak? Jajal, jajal berapa baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Jam 5 pagi di Pasar Bapak Serpan tanggal 28 Desember 2023 atau bulan Desember ya. Ini jam 5 pagi ya, di pintu masuk. Kalau di dalam sepi, kalau pagi-pagi setelah subuh itu di pintu masuk yang rame ya. Ini pete harga 8.000 per unting. Durian, durian ini. Durian apa ya? Durian apa? Durian di masih, durian di mana? Ada saya beli, ada saya beli. Aku tengar ada solo. Kita kita beli, tengar to, beli. Itu dia tengar. Tak beli aja. Minta ke berapa ya? Ke berapa kilo? Rut, rut, berapa rut? Jadi takkan tunggu-tunggu ni lah. Nanti yang berapa lagi berapa ni lah. Bila ni tak dingin lah. Nak bertelur bola ya? Kan telur bola? Kalau tak sila. Ya, makan telur bola. Telur lemak, telur lemak bukan lagi. Kemarin ya ke. Hari marron ni lah. Durin apa sih kau tak tahu dia? Durin blok kalau ngaramon di sedia. Maafkan deh, terus oh, sila di babak nah. Mentak kau punya anu. Durian lokal tapi kayak apa ini? Ini dia gede. Jadi sipon. Tirang. Ano, kabar dia? Apa? Iya. Kalau dari mana ya? Kalau dari mana? Kau tak tahu esnya? Kurin apa ya? Kamu suka? Lokal gitu. Lokal gitu. Kasmet lokal. Itu. Iya. Yang ada dengan kan belum dia ini. Ada serosak. Saya tawar 35 ini enggak dikasih. Oleh tak terlalu lemar ya. Kapila juga kapila dulu. Terlalu lemar aku jual boleh, jual lima lagi lah. Nyare kode nak sekonde. Ini harga 35 gak dikasih guys, minta 50. Dari sipon Rp120 ke Dondok. Ini rambutan T. Alpukat 100.000 per ember. Woo!
Ini di pintu masuk dari pasar buah Pasrepal ini kawan. Ini pintu masuk ya. Masih gelap karena masih pagi, jam 4:30 pagi. Ada buah juwet. Oke, kita lihat suasana yang lain. Ke dalam sebentar lagi ya. Ini nangka berdatangan. Nangka. Jadi berdatangan langsung disambut oleh para pedagang, dicek dan ditawar. Tergantung dari ukuran, kalau nangka, kalau besar ya uangnya besar ya. Ini rempah-rempah. Ada laos, kunir. Berapa itu? Kelarang mas kami dari dia. Jadi ini suasana di pinggir jalan. Ini suasana pinggir jalan ya kawan. Ada kunir, laos, serai. Suasana pinggir jalan ini ya. Jadi seperti ini suasananya kalau di pinggir jalan. Ada pepaya California ini dan pepaya Thailand kalau nggak salah ini. Jadi ada rempah-rempah juga, kunyit, laos, ada jahe, ada serai, mangga. Ini pisang ya, pisang macam-macam. Ini cengkehan kawan, cengkehan. Berapa mbak? Turun mbak. Berapa ya? Kalau saya ikut. Oh, mata berapa mana? 354. Bisa dikawal. Kang kok Pak Polo jira Pak Poloan. Oh kalah bin alah. Ini yang punya duriannya ini. 40 gak dikasih. Palemana ya. Palema jira. Ki kalah tahu ini. Oh, ki kalah bu. Kalah. 45 gak dikasih. Gimana Pak Sugeng bawa durian? Oh, Pak Sugeng ini. Ini minta 51. Ini pete. Ini 50-an satunya. Ditawar 50. Tawar 50 ini nangka ya. Yang punya nangka kasih harga
Weh, baju. Oke, ini harga durian harga 80.000 per biji yang besar-besar ini ditawar 50. Belum dikasih. Ini tela, ketela. Ketela oren. Oren. Harga 5.000 per kilonya ini. Ada 2 kintal ini. Jadi satu ini lebih 50 kilo kawan. Satu karung ini ya. Ini 5.000 per kilo kayak ini. Ini kayak ini. Ini lo rada dua. Ini Pak Biji. Ini isinya ya kawan. Untuk Ibu Sri yang di Jakarta yang tanya ketela ini Bu Sri. 5.000 per kilo Bu Sri Wahyuni ya yang di Jakarta ya. Pawap aja. Lagi lama tak video aja. Ayo, paju dikit. Pawap apa ya? Pojawi. Mangga Jawa. Berapa masa sekarang? Rasa anu dia. Sepekor. Dua 150. Dua keranjang. Ini Bu Dewi yang di Jakarta. Pesanan Bu Dewi kacang belum ada ini, enggak ketemu Bu Dewi. Ini ada mangga Jawa, isinya ini merah ini. Nah, barangkali Bu Dewi minat ini Bu Dewi 150 per pikul atau dua keranjangnya ini. Minat. Ini ketelanya nanti bisa hubungi Bu Dewi ya. Oke. Wis tono diserbu ayo terus tono. Ayo kan. Durian punya Bapak Mistono. Baru datang, enggak tahu harganya berapa. Salak pondo 2,5 per kilo. Sampe yang tak wongi. Iki, waktu itu kita. 2,5 per kilo. Syaratnya harus beli 1 peti minimal. Tidak ngecer. Oke, di tengah pasar buah pasar pan nih kawan. Nah, ini 2.500 untuk salak pondok. Oke, singkat saja. Oh, panjang ini ya, 15 menit sudah ya.
sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Untuk yang kami review memang nggak seberapa banyak durian, sedikit saja yang datang. Buah kacang yang saya cari nggak ada. Pete juga ada tapi yang super nggak ada ini. Ini siapa tahu nanti ada, karena ada pesanan dari Jakarta untuk Ibu Dewi ya. Masih belum dapat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga share serta like serta silakan berkomentar di kolom komentar yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.